Okay guys, bertemu lagi bersama saya AJVL yang masih baru dengan channel saya. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Yang sudah subscribe, welcome back to my new video. Untuk video kali ini, saya akan revisit the Samsung Galaxy S9 Plus. So, adakah Samsung Galaxy S9 Plus masih lagi relevant untuk dibeli pada tahun 2020? Ini adalah smartphone saya yang terawal sebelum saya menggunakan LG V40, iPhone 7 dan juga sekarang ni LG G8. Samsung Galaxy S9 ini dia ada banyak sejarah dengan saya. Dia pernah jatuh dalam air dan sekarang ni smartphone ini dia masih lagi hidup. So seperti yang korang tahu, Galaxy S9 Plus telah dikeluarkan pada tahun 2018. So basically ini adalah flagship untuk Galaxy S series untuk Samsung. Dan saya tak akan sentuh spesifikasi Galaxy S9 Plus secara terperinci. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh visit GSM Arena kerana GSM Arena boleh dianggap sebagai kamus untuk semua smartphone. So setakat ini Galaxy S9 Plus saya ni dia belum menunjukkan tanda-tanda lag. Dia punya RAM management dan juga optimization masih lagi tip top. Untuk multitasking, ianya masih lagi tip top, ia tidak menunjukkan sebarang tanda-tanda lag. Kalau setakat korang menggunakan Galaxy S9 Plus untuk social media dan juga sebagai daily driver, saya rasa ianya tak jadi masalah. So, saya punya Galaxy S9 Plus telah dapat Android 10 dan smartphone ini dia telah dapat 2 kali major update. So, ianya tak akan dapat Android 11 untuk next year ataupun saya rasa tahun ini. Basically, Samsung akan release 2 kali major update untuk smartphone mereka. Tapi, good news adalah Samsung Galaxy S10 ke atas ataupun flagship pada tahun 2019, Samsung telah berjanji mereka akan update sehingga 3 kali major update. Bagi korang yang tak kisah pasal major update, so Galaxy S9 Plus ni sesuai untuk korang. Tapi kalau korang yang particular dengan software update ataupun OS update, so smartphone ini tak sesuai untuk korang. Sekarang ni kita sentuh pada battery performance. Apa yang saya boleh katakan, dia punya battery performance masih okey. Sebab smartphone ini dia telah keluar 2 tahun lepas, so dia punya battery memang akan slowly degrade. Setakat ini, Samsung Galaxy S9 mampu mencapai sehingga 3 hingga 4 jam untuk screen on time dan juga 8 hingga 12 jam untuk standby mode. Sekarang ni kita sentuh pula pada display untuk Galaxy S9 Plus. So, ianya didatangkan dengan Super AMOLED yang berukuran 6.2 inci dan bersamaan dengan 8.4:2 screen to body ratio. Dan untuk protection, ianya menggunakan Corning Gorilla Glass 5. So di sini ianya adalah kekuatan sekiranya kalau korang nak beli Samsung Galaxy S9 Plus untuk tahun 2020. Sebab dia punya screen performance memang sangat tip top, memang sangat clear, memang sangat sharp dan memang sangat menarik. So kalau korang nak cari smartphone yang mempunyai screen yang menarik, korang boleh cari smartphone yang mempunyai screen OLED, screen Super AMOLED ataupun screen Dynamic AMOLED seperti mana korang lihat pada Samsung yang terbaru sekarang ini. Tips saya kalau korang nak beli smartphone, pastikan korang cari smartphone yang mempunyai display yang menarik. Sebab smartphone adalah device yang selalu korang bawa, selalu korang pegang dan selalu korang view. Kalau device korang ataupun smartphone korang tidak mempunyai display yang menarik, korang pun akan rasa boring dan korang pun tak akan selalu sentuh smartphone korang. Dan pada Galaxy S9 Plus, ianya mempunyai curve pada setiap sudut and then dia menggunakan Corning Gorilla Glass pada depan dan juga back cover. Korang masih lagi boleh berbangga sekiranya korang memiliki Samsung Galaxy S9 Plus. Yang pertama sekali, dia punya design, dia masih lagi modern dan sangat sleek. Yang kedua, dia punya premium feel, memang kita tak boleh nak sangka lagi. And then yang ketiga, ianya menggunakan metal ataupun aluminium pada frame. So, memang dia punya berat, dia punya feel lah. Saya boleh katakan sangat-sangat flagship dan sangat-sangat benda yang korang cari untuk smartphone. Sekarang ni kita sentuh pada kamera performance untuk Galaxy S9 Plus. And yes, kamera pada Samsung Galaxy S9 Plus masih lagi tip top dan masih lagi menarik. Saya pernah gunakan Samsung Galaxy S9 Plus saya ini untuk buat vlog dan juga buat cinematic video. So far sekarang ni pun ianya masih lagi relevant. Kalau korang nak gunakan sebagai daily driver, contohnya korang gunakan Samsung S9 Plus korang untuk bekerja, korang snap foto sebagai bukti or
apa-apa yang korang buat semasa korang bekerja pun masih lagi relevan dan masih lagi TikTok. Ini adalah benda yang korang tunggu-tunggukan, gaming performance. Apa yang saya perhatikan setakat ini, trend pembelian smartphone kebanyakan orang lebih suka membeli X Flagship. Sebabnya adalah yang pertama sekali, X Flagship dia punya harga dah mula turun. And then yang kedua, dia punya performance masih lagi tip-top kiranya korang membeli X Flagship yang 2 hingga 3 tahun lepas. Dan biasanya orang membeli X Flagship ini untuk gaming. So, tak lari juga pada Galaxy S9 Plus. Ianya masih lagi tip-top untuk gaming. Untuk PUBG Mobile, korang masih lagi boleh gaming menggunakan Samsung Galaxy S9 Plus. Untuk graphic smooth, korang boleh capai sehingga extreme untuk frame rate. Dan untuk grafik tertinggi sekali iaitu HDR, korang boleh gaming sehingga ultra untuk frame rate. Kalau korang gunakan grafik yang tertinggi dan menggunakan frame rate yang paling tinggi, smartphone korang mungkin akan overheat. Dan apabila smartphone korang akan overheat, korang punya performance dan frame rate akan drop. So yes, korang masih boleh gunakan Samsung Galaxy S9 Plus untuk gaming game yang terkini pada tahun 2020. Dia tak ada masalah. Maybe ada setengah game yang dia tak dapat support sehingga the highest grafik, dan ianya masih juga bergantung dengan korang. Sama ada korang nak gunakan grafik tertinggi ataupun sekadar korang boleh main game tersebut. Overall, Samsung Galaxy S9 Plus ini dia ada pros and cons. In terms of performance, dia punya battery life, dia masih okay dan dia average. Dan untuk gaming performance, dia masih boleh support game yang terkini pada tahun 2020. And then, benda yang korang terpaksa hadapi adalah korang tak akan dapat Android 11. Korang cuma akan dapat 2 kali major update. So setakat ini memang Android 10 adalah yang paling maksimum Samsung Galaxy S9 Plus akan dapat. Dia punya battery life, saya tak katakan battery life dia bagus sebab smartphone ini dah dekat 2 tahun. So battery life dia okey saja. And then dia punya camera performance kalau nak bandingkan dengan mid range yang terkini, memang Samsung S9 Plus masih lagi terbaik. Display performance pada Samsung Galaxy S9 Plus memang terbaik dan sememangnya tidak boleh nak dinafikan lagi. Ianya setanding dengan smartphone-smartphone yang terbaru yang dikeluarkan pada tahun 2020. Dan untuk daily driver, memang ianya masih lagi sesuai. Saya juga menggunakan Samsung Galaxy S9 Plus saya ini sebagai saya punya daily driver. Bagi korang yang nak gunakan smartphone korang untuk vlogging ataupun korang nak record korang punya content, so saya rasa kamera pada Samsung Galaxy S9 Plus ini dia masih lagi tip-top. Risiko kalau korang beli X Flagship ataupun smartphone yang boleh dikatakan lama, dia punya battery life memang tak akan sehebat smartphone yang baru. So bear in mind, benda ini memang korang kena hadapi. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. So saya harap korang dapat input dan manfaat daripada apa yang saya sharekan kepada korang. So sekiranya korang rasa video ini membantu, jangan lupa tekan butang like dan subscribe untuk channel saya. Okay guys, I see you on the next video. Ciao.